Ini mau belanja ya, maaf ya, ini jelek banget ini. Apa? Alami. Inner beauty. Udah yo. Cuman ini telurnya. Buatan putih-putihnya di bawah. Ini telur apa mbak? Telur bebek ya? Telur bebek, jadinya besar-besar. Nah, kita harus taruh pelan-pelan. Ih, keren, cantik. Udah ini prosesnya yo. Udah. Assalamualaikum, ini anak 100 tahun. Halo. 100 tahun ini. Hai, ini lama enggak jumpa ini. 100 tahun ini di desa Tai. Oh, Hongkong desa. Lah nyapa ta iki? Wong aku arep ngerekam. Hongkong desa kok iki. Ki asli anak 100 tahun ya ini. Ki mbak iki izin. Wes tak arep kan porong ta iki. Aku ki arep ngerekam mbak iki lho. Asli ki Hongkong desa. Hongkong desa iki arep budal blonjo. Ki kalau di desa ini ya banyak sekali, maksudnya itu apa? Usaha-usaha ono gayan ya capek to, Mbak. Kalau ini lemon dibuat. Maksudnya dibuat itu sesuatu ini direbus. Direbus berapa? 8 jam. Setelah itu dijemur, terus nanti dibuang isinya. Dimasak lagi pakai gula. Bisa untuk obat batuk atau buat makan, itu juga bisa ini ya. Lemon. Asli Tai O Hongkong desa iki lho. Ini rumah pedesaan ya. Rumah pedesaan. Ini rumahku ya. Rumahku di belakang. Ini rumah Mbak itu. Halo papai. Ki cewek iki. Ki cewek Malang. Perawan. Yo, perawan, yo perawan. Kalau di desa sama aja ya, di situ ada apa itu? Pohon pisang, pohon pepaya. Ini sebetulnya mau lihat ini loh ya. Ini prosesnya itu dibuat telur asin. Ini telur, ini yang buat ini mbaknya ini dari Cirebon. Mbak Cirebon. Prosesnya. Prosesnya itu dipecahin. Terus kulitnya itu dibuang ke situ, sama yang putih itu enggak dimakan ya mbak ya? Yang putih itu enggak dimakan, dibuang. Terus nanti ditaruh di sini. Dicuci dulu, maksudnya itu dicuci biar bersih itu. Nanti karena kalau kering itu kan enggak ada putih-putihnya. Terus ditaruh di situ. Ini ya, ini bawahnya ini garam. Ini garam karena kan telur asin. Nah, itu kalau udah ahli sih bisa. Kalau di rumahku enggak ini. Ini kenapa ini tadi yang enggak jadi ya? Oh. Iya, enggak jadi tuh, nyucinya harus bersih mungkin. Ini kalau pecah udah enggak jadi karena enggak cantik. Kalau di sini tuh biasanya itu kan sering ada anak-anak sekolah itu ya. Anak-anak sekolah maksudnya itu kemarin enggak ada. Karena sekarang kan sejak musim corona itu enggak ada. Kemarin. Tuh, pertama telur dipecahin. Telurnya dipecahin, dibuang putihnya. Terus nanti dicuci. Dicuci. Ya belanja hari ini kan itu ada cucu-cucunya. Terus ditaruh situ. Besok enggak libur ini. Aduh, bapakku datang, aku sebetulnya pengin libur. Kalau udah bisa sih cepet ya proses pembuatan telur asin. Ini guys, ini yang sudah jadi yo. Tapi ini enggak begitu cantik ini. Ini yang sudah jadi. Tuh. Yang udah jadi dulu udah pernah upload, tapi itu bukan prosesnya, cuma maksudnya cuma sekedar itu. Ini $10 3 ini. Ini dijemur sampai kering. Itu tidak jadi itu. Itu memang nggak jadi. Emang maksudnya kalau telurnya nggak bagus itu juga. Enggak jadi, maksudnya itu enggak bunder. Kalau enggak bunder ya enggak jadi, karena orang beli itu harusnya bunder. Karena di sini usaha kecil ya. Usaha perumahan. Ini telurnya. Oh, telur.
buatan putih-putih ini dibuang. Itu telur apa mbak? Telur bebek ya? Telur bebek jadinya besar-besar. Terus ditaruh. Taruh pelan-pelan. Wih, keren, cantik. Udah ini prosesnya ya. Udah ya, ini desa ya guys. Kalau rumah tuh ke situ. Rumah bedeng-bedeng. Rumah bedeng. Gak apa-apa lah rumah bedeng. Wah, asin ini loh. Wah, asin di Hong Kong. Besok. Wah, asin dijemur-jemur. Proses penjemuran telur. Telur asin. Tempat wisata ini. Ini jangan. Telur asin ini ya, yang dibuat tadi ya. Tapi ini beda tempat, ini maksudnya beda tempat. Ini beda tempat ini ya. Jadi semua desa di sini itu maksudnya itu setiap rumah itu bisa punya usaha. Ini mau belanja ya, maaf ya, ini jelek banget ini. Apa alami alami inner beauty. Udah ya.